Hai teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Mami Akila di Malaysia. Hari ini videonya tetap di dapur ya teman-teman, maknanya kita akan masak lagi. Tapi kali ini masakannya itu simple saja, menu harian saja, yaitu ikan kembung goreng, sambal bawang dan juga tumis kangkung. Nah, tiga menu ini kalau kita makan pasti nambah terus teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita akan lanjut. Kita akan langsung ke cara pembuatannya. Oke, ini ikan gembung. Saya sudah cuci bersih, saya sudah letak garam dan limau ya. Jeruk nipis. Ini saya akan biarkan kurang lebih dalam 20 menit. Minyak saya sudah panaskan, saya akan goreng ikan. Untuk tumis kangkung, saya hanya guna cili besar satu. Nanti saya buang biji dia ya, supaya tidak pedas. Halia sedikit, bawang putih, dan juga bawang merah, tomato satu. Oke, sekarang saya akan tumis kangkung, sedikit minyak, bawang putih, bawang merah, halia. Thank you.
Oke, ini udah masak ya, teman-teman. Saya akan angkat, matikan api. Masih tetap cantik, warna dia masih hijau terang. Sekarang saya akan ulek sambal. Ada cili, cili merah kecil, bawang merah dan juga bawang putih. Ini saya akan ulek sekali ya. Sedikit garam. Oke, ini cukup ya teman-teman. Tidak terlalu halus sangat, saya lebih suka seperti ini. Lepas itu saya akan siram dengan air bekas gorengan ikan tadi. Saya tambah dengan jeruk nipis. Lepas itu koreksi rasa, kalau kurang rasa boleh tambah garam dan penyedap rasa ya. Sedap ini teman-teman. Saya akan rasa. Masih kurang sedikit, saya tambahkan sedikit garam. Dan penyedap rasa, saya letak penyedap rasa ya, teman-teman boleh letak gula, tapi saya letak penyedap rasa, sedikit saja. Oke, cukup. Kita gaur, kasih dia tercampurlah. Ini dia teman-teman, udah masak, tumis kangkung, goreng ikan kembung, dan sambal bawang. Menu yang sangat simple tapi rasa dia luar biasa. Menu kampung teman-teman, tapi kalau makan ini memang gagal diet. Oke teman-teman, boleh coba. Sampai di sini video saya. Jumpa lagi di next video. Bye bye.